semuanya, balik lagi di aku Achan Game. Jadi aku sama teman aku ya sekarang ya, namanya Dimlan. Oke, jadi kita bakalan lanjut lagi untuk leveling dari 94 sampai 99 non-boss ya. Rutenya di Sofia, Engklang, sama Lembah Espaldo. Oke, kita langsung aja ke mapnya. Jadi ini mapnya rada jauh, makanya kita bakalan langsung pakai teleportasi. Teleportasinya itu nanti ke Engklang. Habis ke Engklang baru ke Espaldo. Oke, di sini kita teleportasi itu harganya cuma 0 ya, 0 spina ya tadi. Oke, kita langsung aja kita teleportasi. Oke, di sini kita udah nyampe di Engklang ya. Di Engklang ini bagus sih mapnya ya. Kayak modern gitu, enggak kayak Sophia, enggak tahu aku lebih suka Engklang, cuman ya gitu, lebih ramen Sophia, Engklang masih sepi. Oh, kita langsung ke mapnya ya. Kita ke sini nih jalannya. Habis tadi keluar dari teleportasi, kita jalannya langsung lurus aja. Oke, sekarang kita udah di map Espaldo. Di sini kita bakalan lawan bos Donietti. Bosnya itu yang bakalan jadi tujuan utama kita ya. Nah, di sini kita bisa lihat kriterianya ya. Jadi XP dasarnya 9 ribuan ya. Bisa dilihat. Terus tadi juga ada beberapa item ya. Oh ya, di sini tuh rata-rata XP yang didapat itu 7% sampai 9% setiap ngalahin Donietti-nya. Tapi itu untuk level 95 ke atas. Yang jadi masalah itu kemarin aku tuh lupa, atau aku tuh salah perhitungan ya. Harusnya tuh aku kemarin di Kesatria Topeng itu sampai 95, tapi malah aku berhenti di 93. Jadi seret banget di sini XP-nya. Susah jadinya. Makanya tuh tadi sempat banget, lama banget sih di sini cuma naikin 2 level ya. Nah, pokoknya kita di sini itu sampai level 99 biar enggak kelamaan, soalnya aku juga gampang ngantuk sih kalau kelamaan bosing di satu tempat. Nanti setelah dari sini kita bakalan pindah ke Kerberus. Kalau enggak Kerberus sih nanti mungkin ke Kesatria Topeng lagi. Itu-itu lagi tempatnya. Oke, sekarang udah nyampe level 99 ya. Tuh, udah level 99. Ya sebenarnya tuh 20 menitan sih tadi aku main, lebih sih soalnya kan dari level 93 ke 99 ya. Oke, makasih, semoga bermanfaat ya. Dadah, sampai jumpa.